subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jam. Sambutan. Oke, makasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jalan, jadi lumpuh begitu, bisa berdiri? Berdirilah, berdiri. Stand up. Yang berdirinya panjang nanti dikasih ini oleh-oleh dari Bandung. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Tadi saya sebenarnya mempersiapkan goes, tapi semalam acara sampai malam, jadi saya nggak berani maksakan diri. Sehat semuanya? Udah sarapan semuanya? Oke. Yang penting itu, saya ada di sini diminta kawan saya, Kang Dani, dan memang ini bagian dari concern kita. Tadi sebutkan bahwa kita concern terhadap Formula E, karena apa? Karena Formula E adalah concern dengan lingkungan. Dan ini adalah olahraga yang satu sehat, yang kedua pastinya bisa menjadi sebuah cara berekreasi yang baru, yang ketiga ramah lingkungan. Jadi kalau gowes mestinya nggak ngerokok, tapi kalau ngerokok bareng sama saya juga ngerokok. Poinnya, selamat datang, terima kasih sudah bisa menginisiasi acara ini dan sudah bisa menyemarakkan kebangkitan kita dari pandemi. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberi manfaat buat kita semuanya. Energi terbarukan kita harus kita jaga, environment kita harus kita jaga, tapi lebih dari itu adalah kesehatan kita harus jaga. Selamat EGP, selamat buat kita semuanya, sukses selalu, sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EGP memang saya support betul ya, karena ini adalah sebuah event di mana mengedepankan olahraga bersepeda, kemudian sebuah olahraga yang sebenarnya murah, meriah, siapapun waktu kecil pasti pernah mengalami itu, jadi siapapun bisa. Jadi ini adalah sebuah cara menyehatkan kita sendiri, kita semua masyarakat, dan lebih dari itu adalah ini adalah olahraga yang ramah lingkungan. Jadi saya secara personally mensupport ini, dan sebagai sebuah cara kita berkampanye kebaikan, ini sangat-sangat relevan dengan apa yang sedang kita kampanyekan sebagai sebuah kampanye kebaikan. Ini kalau Bapak sendiri punya koleksi sepeda berapa banyak nih Pak? Ada 5 sepeda di rumah. 5 sepeda? Nah, apa aja tuh Pak? Ya? Sepeda apa aja tuh? Ya, ya nggak boleh sebut. Tapi Dahon sudah ada Pak, Dahon ya? Klasik sudah ada. Ya, katanya kan ini mau dikasih satu ini. Kang Pui nih. ini mau cari Dahon klasik ya Pak ya? Ya. Jadi apa yang kita lakukan pertamanya adalah sebuah hal yang bagus, dan mari kita kenalkan juga kepada anak-anak kita. Cara depan? Cara depan? Seperti beberapa kali saya sebutkan di media, sebuah event atau kegiatan yang concern dan ramah lingkungan itu adalah bagian dari concern kita. Insya Allah kita akan support. Harapannya Pak? Harapan bahwa kita semuanya ini satu punya kesadaran, kesehatan kita adalah milik kita dan itu sangat berharga sekali, dan itu ya harus kita jaga sendiri, dan salah satunya adalah melalui olahraga bersepeda ini. Yang kedua, harapan saya ini bisa menjadi sebuah event yang berkelanjutan, semakin besar lagi. Kita tahu banyak klub dari bersepeda ini, gowester-gowester ini. Bahkan kita kemarin dengar ada gowester yang berangkat haji, menempuh jarak 8.000 kilo, itu sebuah kondisi yang dahsyat. Pastinya satu saat saya pengen ketemu itu. Ya. Yang ketiga, ini adalah lingkungan kita harus kita jaga betul, dan olahraga ini adalah sesuatu yang ramah lingkungan, pasti kita support. Lingkungan kita harus kita jaga, maka lingkungan kita akan menghidupkan kita semuanya. Saya pikir cukup. Oke, makasih ya. Kita untuk teman-teman chapter dari berbagai kota,
Mohon perwakilan dari chapter Jogja, chapter Semarang, chapter Depok, chapter Bekasi, chapter Tangerang, Middle East, Dakota. Ayo diwakilin dong, ISMI Perjuangan. Om Yesi. Om Yesi. Tante Eci, Tante Eci. Tante Eci. Gue sendiri kena. Terima kasih ya. Om Diki. Diki saat kau dukung bagai insan dunia yang menakutkan. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai angin bayu yang menyambut rembulan. Thank you.
Tapi sebenernya bukan itu gak penting. Yang penting jadi emang gue putra, emang gue punya cakep. Pakai lagi nanti. Yo, DC Nasional Batam. Oke, teman-teman, terima kasih. Tadi seperti janji gue, kita coba untuk yang dulu ya. Semangatnya ya, oke? Okay? Ayo, semangat, semangat. Jangan fokus ke inilah, ke apa, ke konten. Ke konten, jangan. Udah ada jurinya itu. Ege Pradua! Ura! Ura! Ura lagi, satu kali lagi. Ege Pradua! Ura! Ura! Oke, okay. Terima kasih. Tadi gue ada pengalaman. Kebetulan setelah tunggangan gue nih, ada masalah yaitu ban bocor ya? Ban bocor. Itu gue nemenin kan. Masa lupa sih lau. Kita kan satu pak ya. Itu amplopnya pisah. Jangan amplopnya. Isinya yang penting. Amplop aku banyak. Oke. Tadi satu message nih yang bisa gue sharing. Okay. Di event ini adalah begitu solidnya terlepas dari kita satu apa ya namanya satu komunitas dalam hal ini adalah satu chapter di Dakota. Tapi yang gue lihat adalah di mana salah satu teman kita terkendala, pasti teman-teman yang lain itu peduli. Nah, kita tepuk tangan dulu dong. Buat solidaritas yang ada. Dan mudah-mudahan solidaritas itu tetap terus ada sampai sampai selamanya. Orang. Kita butuh 5 orang ya. 5 orang. Masing-masing chapter. Tuan rumah boleh. Tuan rumah termasuk ya. Tuan rumah termasuk. Oke, sip. Ayo, 5 orang. Ayo, dari tuan rumah. Bandung, 5 orang. Ayo, perwakilan. Ini benar nih, infonya katanya adalah apa ya? GoPro-nya handphone. Handphone dalam bentuk? Enggak tahu. Oke, 5 orang boleh? Ayo, 5 orang. 1 2 orang. Dari 3, masing-masing chapter. 4 5 Oke, Semarang. Semarang. Marang 3 ya? Marang 3. Oke, siap. Oke, geser dikit, Om. Ke kiri, oke. Okay, dari siap. Dari Depok. Mas tuh. Berapa orang? 2. Oke. Okay. Dari tadi Jakarta. Apa namanya komunitasnya? Dakota. Oh iya. Di mana? Dakota ya. Geser dikit. Main sabun aja lo. Nih, dari Yanto Hotel dari Bekasi Patriot. Oh, mana Bekasi? Bekasi ini wargamu nih. Terus nih, Wan, gua kenal semua nih. Dari mana? Dari Middle East, Jakarta. Hendra. Ya, mantap. 3. Nih. Oh, Bandung. Dengan siapa, Om? Maaf. Sama Ahmed. Oke, siap. Ada lagi? Ada lagi enggak nih? Semarang. Penilaiannya, caranya penilaian dulu. Oke, penilaian. Penilaiannya dinilai dari tepuk tangan yang ada di sini ya. Oke. Siapa ya teman-teman ya? Diminta keikhlasannya untuk memberikan tepuk tangan ya. Oke. Ya. Ayo, mikir lo, mikir. Kita mulai 1 menit ya. Pikir dari sekarang. Ayo, pikir. Oke, pokoknya yang siap dulu. Oke, siap dulu Semarang. Siap. Oke, siap, Om. Sekarang. Oh, bentar. Halo? Halo, Semarang? Yo. This is Semarang. Ora klasik, ora asik. Ora! 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 Saya minta semua anggota Bekasi ke depan panggung. Hey. EGP 2 pasti menang. Harap. Maju, turun. Gak usah maju, diatur coba itu 01 anak buahnya. Yo, Bekasi Patriot luar biasa. EGP 2 mantap. Om Rudi. Pasti menang. 2000 sekarang habis kan? Habis tengah berarti 2500 ya. 2500 nih, Bekasi nih. Yeah, siap. Pakai Bandung, mana suaranya? Bandung. Ya, selamat datang di EGP 2 Bandung. Seru ya? Seru. Ini dari Yayal kita. Dahon Klasik Bandung. Guyub Salilana. Eh, Bandung. Ulangi lagi.
Kira-kira berapa? Ini ada 2.000. 2.500. Lo gantian dong. Ntar gue kasih biar dosanya banyak. Biar dosanya sama. Itu mau berani bayar berapa? Berapa bot? Kira-kira bot? 1.000. Oh, bingung. Tangan deh ya. Karena tuan rumah lebih dikit kali ya. Oke. Okay. Kasih berapa? 2.000. 500. 1. 500. Bersama Depok, Depok Klasiker Indonesia. Oke, okay, ya lihat kita Om Opik di tengah, Om. Ayo. Depoknya istimewa, Depoknya luar biasa, Depoknya milik kita bersama. Jaya, jaya, jaya. Yes. Siap dengan Depok. Depok dengan Depok. Deklas, deklas. Oke, kalau menurut gua Depok itu sekitar 2000 apa ya? 2400. 2400. Halo, halo. Tanah Mas, mana Tanah Mas? Tanah Mas. Buat Tanah Mas ini. Nih, yang kita buat Bandung. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Eventnya aja gak penting. Middle East ngapain repot-repot mikirin dia, Lil? Gak penting. Ngapain? Gak penting. Apalagi MC-nya. Gak penting. Oke, kebanyakan kopi tuh. Tuh aja doang. Ya ampun, Bang Lutin. Oke. Middle East berapa kira-kira? Middle East, ayo tepuk tangannya buat Middle East. Mentang-mentang gedong kot ya, mentang-mentang gedong kot, banyak banget. Kalau menurut gue lebih dari 2.500. Iya. Menurut lo? Ya jangan gue lagi dong, tadi gue ada 2 nilai. Berarti 2.502. Udah pegang deh. Masih berunding. Dakota, Solid, Rue, 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 EDP 2 luar biasa. Kok kagak enak kalau ngomong gue buka duit jangan deh. Oke, kalau menurut gue sekitar 2.490. Enggak enak lagi teman. Iya, teman enggak enak. Menang. Oke, terima kasih teman-teman ini. Oke. Dari Middle East, terima kasih Middle East. Maaf ngerepotin ya. Dari Bandung Priangan. Dari Bekasi Patriot. Oke. Oke, dadah. Foto kita siapkan untuk perwakilan. Dari ujung siapa nih? Bekasi, ayo ayo enggak apa-apa aja. Hah? Udah. Enggak apa-apa, Om. Om. Naik aja. Tenang. Ayo naik, enggak apa-apa. Middle East ya. Middle East ya. Semarang. Semarang, oke. Okay. Dari foto, dari Bandung, Bandung. Bandung. Oh iya, oke. Depok, nih Dakota. Dakota. Bekasi. Bekasi ya. Oke, siap ya posisinya ya. Games kita adalah kita nanti akan dihitung pakai stopwatch. Terus satu teman megangin sepedanya, satu lagi muter sepedanya pakai tangan. Nanti ketika aba-aba dari kita stop, ketika nanti bilang stop, stop putaran itu. Oke. Okay. Paling yang paling lama berhenti itu yang menang. Jadi gamesnya seperti itu. Oke. Okay. Di sekitar sini yang akan nilai. Oke. Okay. Oke, okay, gua minta apa ya? Kejujurannya ya. Iya, yeah, betul. Gua bilang mulai-mulai, gua bilang stop, stop. Oke, okay. Okay, kita siap ya. Siap tenaganya, oke? Okay? Mulai yang 1, 2, 3, mulai. Yeah. Ayo diputar, 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 diputar. Diputar, diputar. Stop! Lepas, 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 lepas. Lepas, lepas. Ayo. Lepas, lepas. Yang paling lama berhenti, ayo lepas. Ayo. Loncer, loncer, ayo. Ayo. Harga naik semen. Nah, Bandung, Bandung berhenti. Bandung berhenti. Ayo, ayo tinggal bertiga nih. Ayo, belum ya, Middle East.
masih muter Middle East. Masih meto oke, cakep. Ayo, ayo. Om Catur masih muter, Om Catur. Masih muter. Masih. Ayo. Ayo, ayo. Depok, Depok. Nah, nah berhenti, Middle East berhenti. Dakota berhenti, Dakota berhenti. Tinggal Om Catur, Depok sama Bekasi. Ayo, tiga lagi. Modern, oh,
Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
Siapa pemenangnya? Karena kita di sini cuma ditulis berdasarkan angka saja. Saya tidak tahu namanya siapa, sepedanya yang mana. Jadi ini memang pilihan juri ya. Karena panitia tidak ikut di pemilihan. Langsung aja, kata Mas. Untuk siapa mau Om Atel mau juri? Selamat siang, klasiker semuanya dan The Honor serta para undangan. Kita dari juri tadi ada 3 orang. Kita akan mengumumkan mulai dari kategori. Jadi ada 3 kategori ya. Kategori ori, kemudian upgrade, terakhir dan custom. Oke, yang ori kita mulai dari juara 3 dengan nomor sepedanya dan nomornya nomor 6. Ori. Yang ori di bagian depan ya. Mungkin dekat situ aja langsung. Oh ya. Kita enggak harus ini. Oh, silakan yang memiliki sepeda nomor 6. Quest 20. Ya. Sepeda nomor 6 ini juara keberapa? 3. Juara ketiga. Di tarik ke panggung atau di sini aja. Sini aja. Langsung aja si omnya. Nomor 2. Oke, berikutnya juara 2 dengan nomor sepeda 3. Dahon Quest 3 guys ya. 3. Juara 3 ya. Juara 2. Oh, juara 2. Nomornya nomor 3. Silakan pemiliknya. OMG. OMG. Boleh ya, MC ya? OMG. Entah kenapa gua punya dendam pribadi gitu. Bercanda ya. Oke. Okay. Juara satu ya berarti ya. Juara satu. Wah. Ya ini tadi kita sebenarnya udah cek ya. Dari penampakan aja udah kayaknya ini nggak pernah pakai. Bukan. Ya nggak pernah dipakai mungkin ya. Tadi mungkin naik mobil ini bawa kesini. Terus lalat mungkin juga. Sekalau lalat juga malu mau nempel. Mesti mandi dulu gitu ya. Minder. Oke, nomor 7 ya untuk juara 1. Ini jenisnya siapa? California. Kurang lebih pembuatan tahun antara 85 sampai 86. Kategori upgrade. Nanti Om Jung yang akan bawain umuman untuk kategori custom karena Om Jung lebih menguasai. Jadi siapa pemiliknya yang nomor yang juara 1? Pemiliknya nomor 7.
namanya? Nah, yang custom custom. Langsung aja. Belum. Oh, Aroni. Oh, ya. Aroni. Ternyata. Ya, ya. Ya, tadi saya sih melihat untuk kabel shifternya itu bisa dimasukin di lubang, jadi nggak perlu diikat pakai kabel bis supaya nggak melukai capnya. Itu aja sih mungkin kalau dari sisi saya. Sini Pak, mungkin Pak. Jadi dimasukin ke sini aja. Itu nggak ganggu meskipun diikat. Itu aja info ya. Nah, saya lanjut kategori upgrade ya. Jeng-jeng-jeng. Untuk juara 3 dengan nomor sepeda 11. Silakan. Nomor sepeda 11. Ini punya Kang Iwan. 11 Kang Iwan bukan? Ini perwakilan dari Bandung ya. Dahon Diron. Dahon Diron. Dual drive. Terus ada dinamonya enggak nih? Enggak ada ya, ada sayang sekali. Ini juara 3 ya buat. Juara 3. Payan Om. Oke. Saya loncat ke juara 1. Dengan nomor juara 1. Juara 2. Juara 2 belum? Belum. Gak masalah kan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi memang gak ada juara 2 nih. Gak ada ya? Adanya juara 3 sama juara 1. Oh. Boleh lah. Kita tahu kan juara 3 nya. Oke, juara 1 ya, nomor sepedanya nomor 4. Iya. Boleh salto, sujud syukur. Siapa yang punya? Yang punya? Yang punya siapa? Maju. Om. Serius enggak kan ya? Serius enggak? Ya udah kita tuker deh. Oke, juara 2. Nomor sepeda nomor 5 ya. Kita udah tahu ya. Jadi ya ini hasil semua penilaian hari ini penjumlahan dari semua juri ya. Okay. Jadi mungkin dari saya mungkin ada yang di sana juara satunya, tapi juri lain berbeda. Jadi di rata-ratakan ya? Di rata-rata. Jurinya juga sesuai namanya ya. Yes. Ya, selesai. Untuk kategori kelas custom ini juara 3 dulu ya. Dengan poin 74. Nomor pesertanya nomor 1. Oke. Okay. Nah, berdarah ya. Ini juara. Siapa namanya? Ini Roni. Juara 3. Om Roni lagi nih. Yeah. Wah. Hey. Lucu banget sih. Asalnya yang unik. Beda sendiri. Okay. Unik lah. Terus untuk juara 2 jatuh di nomor urut 6. Dan nomor 6. Discovery pada ya? Discovery ya? Discovery. Custom. Custom. Urutnya custom, rapid custom. Sudah pasti juara 1, nomor 4. Angkat-angkat, biar sampai ini siapa? Untuk juara satunya ini pada siluman sih kalau karena gue tahu ini Dabek sebenarnya awal ini Dabek jadi kalah turunnya MK1 lagi MK1 KW ini KW MKC yang gila bukan yang punya doang yang kerjanya juga gila jadinya itu gila. Oke, itu aja tolong pemenangnya ya silakan pemiliknya silakan ke depan. Hei, menerima sedikit penghargaan dari panitia. Panitia, tolong om kenapa?